Oke guys, jumpa lagi dengan Bocil Virus. Kali ini Bocil Virus mau pergi ke pulau lagi teman-teman. Kita mau ngambil sepatu dan topi. Sepatu dan topi kita. Eh Bocil, kamu tidak pakai baju, biar aja bang. Aku tak pakai baju bang. Aku mau coba tes kemampuan saya untuk menghadapi virus ini bang. Ya udah, kalau kamu memang hebat, silakan tunjukkan kemampuanmu. Tapi jangan salahkan aku ya, aku kan sudah bilang harus pakai baju Cil. Oke guys, kita gas. Orang gas teman-teman. Mana dia? Dia mau pergi ke pulau dulu. Apakah ini sudah bisa? Kita mau ambil sepatu guys. Karena ada Joni. Joni. Itu gara-gara dia tidak memakai masker guys. Jadi Joni dihantam virus corona terbaru BB119 kalau tidak salah guys. Corona jenis terbaru. Oke. Let's go. Sekalian kita mandi di pantai. Sudah pakai tisu toilet kita teman-teman. Tisu toilet atau ya, terbuang deh. Tisu toilet atau popok ini guys. Aku tak tahulah. Bocil. Oke, Bocil akan segera sampai ke pulau. Pulaunya sudah dekat. Kita mau mengambil sepatu dan topi. Kalau bisa juga kita ambil parasut, guys. Yes, akhirnya kita sampai. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya Bocil Virus pun sampai. Oke, bro. Hey, kamu tidak pakai baju. Nanti dipatuk ayamku. Oh iya, aku takut nanti dipatuk ayamnya. Oke, kita langsung saja ke atas, guys. Tapi kita mau coba ajak abang ini naik mandi pantai, teman-teman. Bang, kamu pernah mandi pantai, bang? Belum. Seva Gaming, jangan main-main kamu sama abang. Cobalah, bang. Asik mandi pantai itu loh, bang. Coba, guys. Jangan, Seva Gaming. Jangan dorong aku ke laut. Akhirnya abang itu mandi pantai guys. Baru pertama kali ini aku ajak dia mandi pantai teman-teman. Wah dia tenggelam gak ya? Dia meninggul gak ya? Bodoh amat. Ayo kita pergi cari sepatu. Langsung saja kita OTW. Oh ini dia. Sepatunya harga berapa tante kumis? Wah sepatunya 45 tisu toilet guys. Nampaknya kita harus balik lagi ke sini. Topinya 4 hand sanitizer. Oh, aku harusnya membawa tisu toilet sebanyak-banyaknya teman-teman. Oh, tapi kita bisa tukar guys. Oke, kita kumpul dulu ini. Satu. Oke, kita kumpul dulu. Dua. Kita kumpul dulu sebanyak-banyaknya guys. Karena kalau kita balik ke kota dan belum jadi sultan, maka kita susah, kesulitan untuk melawan virus-virus ganas itu teman-teman. Jadi kita harus berupaya, bersemangat agar kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan ya guys. Kalian juga harus semangat, kalian harus rajin belajar, kalian harus dengar-dengaran sama orang tua kalian. Oke, seperti Bocil Virus ini guys. Sayang sekali walaupun kedua orang tuanya sudah mati kena corona, tapi dia tetap semangat untuk menyelamatkan kota guys. Di sana ada sumur tua. Oke. Kita kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Mantul. Ini dia teman-teman. Ayolah berjuang Bocil. Berjuang Bocil. Semangat Bocil. Ayo Bocil Virus, semangat. Semangat. Kita akan lewati jembatan berkayu. Ini Bocil guys. Aduh ya. Akhirnya Bocil Virus meninggal di